Halo Genrangers. Salam genre. Kembali lagi bersama saya Muhammad Muklis dan saya Putri Amaranggana selaku duta genre Surakarta tahun 2021. Nah, podcast genre Surakarta tentunya akan hadir selalu buat kamu menemani kalian di rumah dengan sajian konten yang edukatif, informatif dan juga inspiratif tentunya. Oke Genrangers, pada podcast kali ini kita akan membahas seputar yang penting banget nih, yaitu tentang stunting bersama narasumber kita. Kalian tahu nggak sih stunting itu apa? Nah, tapi tahu nggak, teman-teman? Jadi di Indonesia sendiri, menurut Kepala BKKBN Republik Indonesia, bahwasanya data stunting di Indonesia ini sebanyak 27,68%. Di mana angka tersebut itu sudah melebihi batas minimal yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah guna menurunkan angka tersebut, yaitu salah satunya dengan cara melalui program Generasi Berencana atau program Genre dan memberikan edukasi kepada para remaja atau masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus stunting. Nah, sebelum masuk kepada perbincangan yang lebih jauh, sesuai dengan tema yang luar biasa hari ini, kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya luar biasa sekali. Karena kali ini kita diberikan kesempatan untuk berbincang dengan Ibu Selvi Ananda Gibran Rakabuming Raka, Ibu Wali Kota Surakarta, kemudian Bunda Genre Surakarta sekaligus Duta Penurunan Kasus Stunting di Surakarta. Selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi. Saya nyapa-nyapa Genrangers. Iya, betul sekali Genrangers, Ibu. Genrangers Kota Surakarta, salam sehat buat semuanya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik dan harus tetap sehat ya. Iya, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya Ibu ya. Tanpa berpanjang lebar, mungkin langsung saja aja Ibu Nje. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama Ibu, sampai sejauh ini bagaimana sih Ibu kasus stunting yang ada di Kota Surakarta? Ya, kalau data dari nasional sendiri kan kasus stunting ada 27,68%. Kemudian di Jawa Tengah sendiri datanya hampir sama dengan data di nasional 27,6. Dan tadi saya baru mengikuti Zoom peluncuran launching aplikasi LCMIL itu. Kemudian data terbaru yang disampaikan tadi malam dari pusat itu bahwa Jawa Tengah ini termasuk terendah, karena kita dari 27% kita turun ke 20%. Dan ini suatu kayak bawa angin segar ya buat kita sendiri. Dan tentunya di Solo sendiri juga sebenarnya tidak terlalu tinggi kasusnya, tapi kenapa kita juga getol, kita juga kerja keras untuk menurunkan kasus stunting, karena stunting itu sangat penting karena hubungannya dengan sumber daya manusia yang kedepannya itu nanti akan menjadi generasi penerus bangsa. Jadi walaupun kasusnya di Solo terbilang cukup rendah, tapi kita pengennya Kota Solo tuh nol stunting gitu. Kemudian pertanyaan kedua Ibu, ini kan berarti kan penyebab dari stunting itu beragam ya Ibu. Nah, dari penyebab-penyebab tersebut, kira-kira penyebab apa yang paling mendominasi dan terjadi di tengah masyarakat? Ini, kalau stunting itu kan bukan penyakit keturunan, jadi disebabkan oleh kurangnya asupan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Jadi terutama di 1000 hari pertama kehidupan gitu. Jadi kan walaupun penyebabnya dari asupan gizi yang kurang gitu kan, itu tidak melulu dari cakupan gizi saja. Banyak faktor, kalau di lingkungan itu banyak faktor, termasuk dengan perumahan tidak layak huni, kemudian sanitasi, kemudian pola perilaku keluarga yang ada yang merokok, itu juga sangat menentukan anak itu akan nanti tumbuh stunting atau tidak. Tapi kita fokusnya ke asupan gizi, dan itu stunting itu bisa dicegah. Jadi kita tarik harus dari hulunya. Kenapa kita getol sekali untuk melibatkan duta genre juga, karena memang harus dari hulunya, yaitu dari remaja atau calon-calon pengantin. Dan tadi saya juga melakukan Zoom meeting itu launching untuk pendampingan edukasi 3 bulan sebelum menikah. Jadi 3 bulan pranikah itu diberikan edukasi, kemudian diperiksa kesehatannya apakah nanti ideal atau tidak, atau beresiko untuk hamil. Jadi kalau nanti sudah ideal, itu nanti akan mendapat sertifikat. Jadi itu salah satu terobosan inovasi yang
baru lagi di kota Surakarta khususnya, dan untuk Indonesia untuk mengatasi kasus stunting itu. Oke, selanjutnya Ibu, bagaimana sih Bu upaya-upaya yang lain atau program-program pemerintah dalam mencegah kasus stunting yang ada di kota Surakarta ini? Iya, kalau dari pemerintah Jateng khususnya, karena Solo berada di Provinsi Jawa Tengah, itu sudah ada program Jokawin Bocah, kemudian Jateng Gayengin Semua Meteng. Ini memang harus diperhatikan. Ini tadi salah satunya kita melibatkan duta genre agar bisa masuk ke kaum sebayanya, kaum muda itu lebih enak, lebih gampang gitu kan. Mensosialisasikan, mengkampanyekan Jokawin Bocah. Penyebabnya apa sih nggak boleh menikah terlalu dini? Karena kalau menikah kita tuh inginnya siap jasmani rohani. Karena kita akan menjadi orang tua, akan melahirkan anak yang itu nanti aset dari suatu bangsa gitu loh. Kita inginnya menghasilkan generasi yang memang benar-benar berkualitas dan sehat jasmani rohani. Karena kalau dari faktor biologis pun memang sebelum 20 tahun itu perempuan itu belum siap untuk hamil gitu. Dari segi tulangnya, kemudian lebar pinggulnya, dari rahimnya itu belum siap. Jadi memang aturan itu dibuat sudah sesuai dengan keadaan, disesuaikan dengan keadaan perempuan untuk kesehatannya. Kemudian juga ada sosialisasi ke remaja, ke orang tua, untuk melakukan pendampingan juga terhadap ibu-ibu hamil, kemudian pasca melahirkan, kemudian harus sosialisasi tentang KB, kemudian untuk pemberian makan tambahan untuk anak-anak terlebih di 1000 hari pertama kehidupan itu sudah kita lakukan semuanya melalui posyandu, kemudian dinas KB. Kita juga harus bekerja sama dengan OPD-OPD yang terkait. Gitu. Ternyata banyak sekali ya Gen Rangers ya, program-program yang sudah digalakkan oleh pemerintah baik secara offline maupun online ya Ibu ya, menyesuaikan dengan mungkin saat ini banyak sekali yang sudah pakai gadget seperti itu. Yeah, jadi yeah, mungkin bisa mendapatkan informasi dan banyak juga pelayanan konseling melalui media sosial atau media aplikasi seperti itu. Jadi era digitalisasi yang sudah semakin maju, semuanya sudah pakai gadget, HP-nya sudah bagus-bagus, bisa dimaksimalkan lah untuk penggunaannya. Jadi sebaiknya digunakan untuk sesuatu yang positif. Jadi bisa mencari berbagai informasi dari HP itu sudah gampang sekali. Kita tinggal ketik aja langsung keluar semua kan informasi-informasi itu. Jadi anak muda jangan malas untuk membaca dan mencari informasi. Nah, betul sekali Ibu. Teman-teman jangan lupa untuk memanfaatkan gadget kalian untuk mencari sesuatu informasi yang berguna, terutama untuk masa depan kalian nanti. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, mungkin ada pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat mengenai program dari pemerintah ini nanti akan berjalan seperti apa, dan juga pesan supaya masyarakat bisa ikut ambil andil untuk menurunkan kasus stunting. Ya, memang kita perlu kesadaran dari masyarakat, perlu kesadaran dari orang tua, keluarga, bahwa kasus stunting ini tidak bisa ditangani hanya satu sektor saja, tapi dari banyak keterkaitan harus bekerja sama untuk bisa menurunkan kasus stunting ini. Harapannya ke depan kita semua bisa bekerja sama dengan baik dari OPD-OPD terkait, dengan masyarakat, orang tua, ibu hamil, pasangan usia subur, pasangan calon pengantin, semuanya bisa melakukan sesuatu yang sudah kita berikan untuk kebaikan kedepannya, sehingga kita ke depan itu ingin menciptakan generasi-generasi yang cerdas, generasi yang sehat dan berkualitas, dan tentunya kita akan mewujudkan generasi emas bebas stunting. Oke, baik Ibu, terima kasih atas semua jawabannya. Nah, gimana Gen Rangers? Apakah kalian sudah paham mengenai kasus stunting di Kota Surakarta dan bagaimana upaya pemerintah Kota Surakarta dalam mengatasinya? Oke, walaupun Kota Surakarta ini memiliki persentase kasus stunting yang cukup kecil, tetapi ini tidak
menyoroti semangat pemerintah Kota Surakarta untuk menangani hal tersebut. Karena untuk menunjang atau menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045, hal ini sangat penting sekali atau krusial banget nih teman-teman untuk kita atasi. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita obrolkan dengan Ibu Selfie. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena terima kasih, salam Jinre. Karena sudah bisa diam, meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami. Kami juga mengingatkan untuk teman-teman, kalau mau lihat secara fullnya harus ya, wajib banget nonton podcast Jinre Surakarta versi fullnya di channel YouTube Jinre Surakarta tentunya. Nah, jangan lupa untuk nantikan episode podcast Jinre Surakarta selanjutnya. Oke, sekian dari kami, saya Muhammad Mukhlis. Dan saya Putri Amaranggana. Sampai bertemu di podcast Jinre Surakarta selanjutnya. Terima kasih. Salam Jinre.